Tantang Timnas Indonesia di FIFA Matchday, Timor Leste andalkan kekuatan pemain seperti ini. Namun sebelum kita lanjut pembahasan, tolong luangkan jari subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info terbaru seputar Timnas. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timor Leste berkekuatan 27 pemain untuk menghadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Saat ini pasukan Timor Leste sudah berada di Indonesia dan telah menjalani masa karantina. Timor Leste dijadwalkan bertolak ke Bali pada hari ini. Pasukan Fabio Magrão selanjutnya akan menghadapi Timnas Indonesia pada dua laga FIFA Matchday yang digelar 27 dan 30 Januari ini. Kedua laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Laga FIFA Matchday ini menjadi yang pertama buat kedua tim setelah bertanding di Piala AFF 2020. Timor Leste menjadikan laga melawan Timnas Indonesia sebagai persiapan ke Piala AFF U23 2022. Selain itu, laga itu juga dimanfaatkan mereka untuk memperbaiki ranking FIFA. Timor Leste belum pernah menang dalam 4 laga terakhir di Piala AFF 2020. Ini jadi kesempatan buat Timor Leste untuk mengakhiri tren negatif. Sementara itu, Timnas Indonesia berkekuatan 26 pemain untuk laga melawan Timor Leste. Pelatih Shin Tae-yong menjadikan laga tersebut untuk persiapan Piala AFF U23 2022, SEA Games 2022 dan kualifikasi Piala Asia 2023. Timor Leste menjadikan laga melawan Timnas Indonesia sebagai persiapan ke Piala AFF U23 yang akan menjadikan Timor Leste memperbaiki ranking FIFA. Timnas Indonesia sejauh ini sudah 4 kali menghadapi Timor Leste. Skuad Merah Putih terlalu superior atas tim berjuluk Play Effect itu. Timnas Indonesia sukses menjalankan 14 gol ke gawang Timor Leste. Adapun Timor Leste hanya mampu sekali mencetak gol ke gawang tim Merah Putih. Namun itu bukan menjadi jaminan Timnas Indonesia bisa dengan mudah mengalahkan Timor Leste pada FIFA Matchday nanti. Timor Leste perlahan berbenah dan saat ini dihias oleh pelatih Brasil Fabio Magrão. Gimana menurut kalian?